أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن محمدًا رسول الله ذو القلب الرحيم والخلق العظيم وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Ikhwani wa ahibai rahimani wa rahimakumullah. Menarik ngaji kita malam hari ini, di mana para narasumber telah memaparkan banyak hal, memaparkan data-data yang tentu data-data itu tidak terbantahkan. Maka para jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya bagi kita umat Islam bahwasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada ilajah minal masyakil kecuali dengan syariat Islam. Tidak ada. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tansurullah yansurkum, ketika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan kekuatan kalian, menguatkan kekuatan kalian. Artinya para jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, berdaulatnya hukum syara' dengan tegaknya khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah hak prerogatifnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Tapi Allah mengatakan justru kalian akan dimenangkan kalau kalian ini memantaskan diri untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa sampai 100 tahun ya, 100 tahun khilafah itu runtuh, kok kita belum dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal subhanallah, tidak ada cerita-cerita kelam di dalam kepemimpinan khilafah. Bahkan bagaimana di masa Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, bukan hanya manusia yang tidak berantem, bertengkar, yang rukun. Bahkan ketika saat itu antara serigala dengan kambing itu tidak berantem, tidak bertengkar. Bayangkan, serigala dengan kambing. Kalau sekarang antar partai cakar-cakaran. Ya. Subhanallah, saya miris tuh mendengar uraian Bang Yuspol tadi. Duh, gimana ini politik kita ini? Jijik dan menjijikkan. Najis mughalladhah itu. Ya. Sudah najis mughalladhah lagi. Ya. Subhanallah. Tidak ada di dalam era kekhilafahan ketika kurang lebih 1300 tahun itu memimpin dunia. Kembali lagi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal negeri ini adalah gudangnya pesantren? Padahal negeri ini gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya ghost, gudangnya lora, atau apa namanya. Tapi kenapa kemudian kita tidak dimenangkan sampai detik ini oleh Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada dua hal para jamaah rahimahullah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan perjuangan, ada dua hal yang merintangi perjuangan tadi itu, bagaimana ingin menegakkan syariat dan khilafah. Pertama, ada benalu di tengah-tengah kepemimpinan umat Islam, di tengah-tengah para politisi Islam, di tengah-tengah para ulama-ulama Islam, banyak benalunya. Miris, saya dapat kiriman video dari teman, di mana kata Gus Yuspul tadi menyebutkan
Nahdlatul Ulama atau NU, ya. NU itu bukan nagih utang ya. Apalagi nasi uduk, ya bukan. Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Itu 80 juta klaim. Ya, klaim. Ya, kayak asuransi aja pakai klaimnya. Di pidatonya PBNU, ya, dia mengatakan siapa yang melarang, dalil mana yang melarang kalau kemudian ulama-ulama umat Islam, kalau gerakan-gerakan Islam ini dekat dengan penguasa. Ya. Dalilnya mana? Ya enggak usah dalil. Penguasa yang zalim, penguasa yang jair, ya itu harus dinasihati, bukan kemudian kita menjadi dalil pembenar atas kebijakan-kebijakan yang ia lakukan. Bukan menjadi stempel, bukan menjadi silinder tadi. Slender kata orang Jawa itu. Ya. Jadi ada benalu, banyak benalu di gerak di tubuh gerakan, terutama para pemimpin gerakan di kaum muslimin. Contohnya apa? Para jamli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ketika Munawir Sadali sebelum menjadi menteri, dia pernah, menteri agama pada saat itu di era rezim Orde Baru, dia pernah mengatakan di depan Pak Harto, dia mengatakan Imam Muhammad Abdu, seorang tokoh pembaharuan Islam yang hidup pada akhir abad ke-19 Masehi, menyatakan bahwa kalau terjadi bentrokan antara nas, yaitu Al-Quran ataupun hadis, dengan nalar, nggak tahu Munawir Sadali ini ngutipnya dari mana, maka hendaknya yang dimenangkan adalah nalar. Kacau. Ya, yang dimenangkan adalah nalar. Benalu apa benalu ini? Benalu. Benalu. Pertama, sumbernya kredibel nggak kalau Imam Muhammad Abdu, seorang pembaharu itu mengatakan begitu? Kalau toh benar, berarti Muhammad Abdu juga benalu. Kenapa kemudian nalar yang harus dimenangkan di atas dalil? Ya. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah, ya, dan ini dulu, sejak dulu bukan hanya Roma Hurmuzi saja yang menyebutkan, bahwasanya Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan bahwa kepala negara yang adil meskipun kafir adalah lebih baik daripada kepala negara yang tidak adil meskipun dia Islam. Kacau. Ya. Kutip di mana itu? Dia juga disampaikan oleh Munawir Sadali, ya, mengutip katanya dari Asyasyatu Syariah. Yang kitab ini ditulis oleh Ibnu Taimiyah sendiri dan diterjemahkan oleh seorang ulama Indonesia, ya, A.N. Firdaus, pada tahun 1985, terbitan Bulan Bintang, Jakarta. Jadi katanya begitu. Di dalam Asyiatus Syariah itu tidak ada kalimat itu. Yang kemudian, ya, kemarin karena ingin carmuk, ya, Roma Hurmuzi itu carmuk, cari muka, mengulangi kalimat itu. Dan dia tidak mengatakan dari Asyiatus Syariah. Tapi berasal dari apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tulisan Al-Mawardi. Lebih kacau lagi. Lebih kacau lagi. Itu benalu. Maka para jamaah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, perlu Al-Fakir sampaikan pada kesempatan malam hari ini, sebetulnya apa sih kok sampai ada perkataan seperti itu? Jadi gini, ketika Hulagukan pada tahun 1258 atau sekitar tahun 656 Masehi menyerbu Baghdad sebagai ibu kota negara kekhalifahan Islam, dan lulu lantak 800 ribu sampai 100 ribu kaum muslimin dibantai.
oleh Hulagu Khan yang dari Tartar Mongol itu. Ya. Sehingga kemudian dia datang kepada majelis ulama di Baghdad pada saat itu. Ya. Jadi kalau biasanya namanya majelis ulama itu leda-lede biasanya ngomongnya. Lidahnya selalu keluh. Di Baghdad itu pada tahun 1258 itu pernah terjadi. Pimpinan dari majelis ulama Baghdad itu namanya Ibnu Taus. Ibnu Taus langsung didatangi oleh Hulagu Khan pada saat itu dan mengatakan, lebih baik mana pemimpin kafir tapi adil, padahal sudah membunuh 800 sampai 100 ribu orang itu, daripada pemimpin muslim tapi zalim. Maka Ibnu Taus itu mengatakan, lebih baik pemimpin kafir tapi adil daripada pemimpin Islam tapi dia zalim. Jadi itu yang diulang-ulang. Dan ya Allah ya Karim, kenapa Romo Hormuzi gak pernah belajar ya? Kok cetek banget ilmunya? Padahal udah nyantri di Sukamiskin dia ya. Gak belajar itu. Astagfirullahaladzim. Jadi pada jam ini rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Ya. Banyak benalu-benalu di tubuh umat Islam. Pada tahun 1955, ya mungkin di antara kita belum ada yang lahir. Antum sudah lahir 55? Belum. Belum. Ya. Itu terjadi pemilu pertama. Berdirilah partai yang mengayomi kaum muslimin. Namanya Masyumi. Majelis Syura Muslimin Indonesia. Yang dikomandoi oleh Muhammad Nasir. Ya, Muhammad Nasir kemudian pada saat itu memenangkan kontestasi pemilu itu. Tapi kemudian para jamdi rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala mereteli satu-satu, termasuk NU mereteli, keluar bikin partai sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mohon maaf ini ya, saya terah NU juga ya, saya terah NU juga. Kemudian ketika kabinet Nasakom, NU itu masuk di situ mewakili konon katanya umat Islam. Benalu apa benalu? Benalu. Benalu. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian berdirilah ya, setelah Masyumi itu namanya P3. Namanya PKB ya. PKB. PKB. Ya, jadi PKB sekarang itu ya PKB itu sebetulnya. Tetapi pada tahun 1973 dia melakukan harakiri pertama. Tahu harakiri? Bunuh diri politik. Karena dia melepaskan asas Islam kemudian diganti dengan Pancasila. Masih jaya-jayanya Pak Harto. Ya tentu kita ingat harakiri kedua pada bulan-bulan kemarin ya, dukung Ganjar ya. NU dukung capres bokep. P3 dukung capres bokep. Masa keras-keras. Ini pesantren ini. Oh udah rekam. Ini harakiri kedua. Mohon diulangi sekali lagi. Jangan. Ya, jadi harakiri kedua itu. Maka pada jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga benalu. Ya, mantan koruptor kemudian dipuja-puja, dikasih karpet merah, dikasih kedudukan empuk dan lain sebagainya. Ini kayak negeri gila ini. Ya. Maka pada jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinarasikan perjuangan syariah dan khilafah itu adalah perjuangan yang utopis, sia-sia, tidak mungkin dan lain sebagainya. Kayak dia sudah dapat wangsit dari Tuhan aja. Ya. Padahal tadi menurut survei 86, bayangkan itu menurut polling itu 83 atau 86? 80%-an lah. 80% lebih. Ya. Utopisnya di mana? Dan yang nonton di YouTube ini banyak juga ya.
Sehingga Bung Hardi itu subhanallah sangat semangat untuk menayangkan acara ini. Kenapa? Karena memang ini kerinduan, bentuk kerinduan dari umat Islam kepada syariah dan khilafah. Jadi biarkan benalu-benalu yang ada itu, biarkan menjadi benalu, dia akan kering dengan sendirinya. Dan ternyata para jamaah dirahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, pelaku-pelaku benalu itu adalah kebanyakan adalah orang-orang alim yang menggelari dirinya sebagai ulama. Ya, sebagai ulama. Subhanallah, ini terjadi di negeri kita ini. Ya. Maka para jamaah dirahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama karena banyaknya benalu di tengah-tengah perjuangan umat Islam. Yang kedua para jamaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah, yang dimenangkan gerakan Islam, yang akan dimenangkan, yang akan ditolong itu hanya satu. Di antara puluhan, di antara ratusan, di antara ribuan gerakan Islam yang berhak mendapatkan pertolongan itu satu. Siapa? Tentu yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Yang memantaskan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditolong. Ya. P3 lewat. PKB lewat. Ya, Mas Umi lewat banget itu. PAN apalagi ya. Maka tentu tinggal berharap kepada gerakan-gerakan Islam, ya, tinggal berharap kepada gerakan-gerakan Islam yang memang bisa jadi dia bukan partai politik yang ikut kontestasi, ya, tetapi memang ruh dan perjuangannya sesuai dengan manhaj dan thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kalau sebuah gerakan Islam ingin ditolong, itu enggak usah neko-neko. Apa neko-neko itu? Macam-macam. Macam-macam. Ya. Pasti setiap gerakan itu punya aurat, punya rahasia. Yang oleh muassisnya sudah dituangkan rahasia-rahasia itu. Yang tentu aurat tadi, ya kalau dalam bahasa teman-teman DI itu, tentu itu harus disesuaikan dengan dalil. Karena mengenai thariqah itu tidak mungkin kemudian kita ngarang-ngarang, harus sesuai persis sama dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Mas Umi tidak ditolong? Karena ini kesalahan Muhammad Nasir. Ketika Muhammad Nasir pernah, saya pernah membaca, Muhammad Nasir itu pernah berbicara di Parlemen Karachi, dia memuji-muji Pancasila. Sehingga kemudian Mas Uminya pecah, dan walaupun pada akhir hayatnya Muhammad Nasir itu kembali lagi bahwasanya dia akan tetap membela Islam. Ya. Jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh itu enggak usah mencela-mencele. Ya. Tokoh itu enggak usah mencela-mencele. Rizkinya itu sudah ditaning, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah berharap pada amplop. Ya. Yeah. Ini siapa yang ngasih amplop ini? Tuan rumahnya saya hari ini. Ya mungkin kalau amplop kosong enggak apa-apa. Enggak ada amplopnya. Jadi jangan berharap itu. Rizki itu sudah ada. Ya, rizki sudah ditakar, ditaning, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kalian kemudian tidak rengek-rengek, mengemis-ngemis kepada penguasa, kalian seakan-akan menjadi yatim piatu yang enggak ada yang beri makan. Subhanallah. Ya. Saya pernah membaca biografinya Ahasan Persis Bangil. Terlepas itu, antum boleh setuju, boleh tidak. Ahasan itu adalah ulama yang lurus. Ketika berfatwa, fatwanya itu terus diikuti, terus dipelihara. Misalnya, Ahasan itu pernah berfatwa bahwasannya berjabat tangan
antara laki-laki dan perempuan itu haram, terlepas itu masalah khilafiyah, ya. Kemudian dibantah oleh As-Siddiqi, dan berbantah-bantahan itu, ya, sampai bisa mengalahkan dalil yang dikemukakan oleh As-Siddiqi, dan sampai meninggal Hasan itu tetap dalam fatwa itu. Maksud saya, seorang ulama itu harus siqah. Wasabbit aqdamakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ledalede, apa ledalede itu? Mencela-mencela, ya. Esok dele sore tempe, enggak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika muassis satu gerakan sudah menentukan begini thariqahnya, begini bahasanya, enggak usah kita sebagai pengikut, ya usah, enggak usah kemudian memodifikasi terlalu tinggi, ngarang-ngarang. Muassisnya misalnya sudah mengatakan thariqah, kita harus mengikuti thariqah, walaupun makna thariqah itu sama dengan manhaj. Udah, enggak usah ngomong manhaj, ikutin aja thariqah. Ending dari dakwah ini apa? Tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi dengan kepemimpinan khilafah. Gak usah dikarang-karang juga dengan Islam kafah. Ya. Gak usah. Islam kafah itu sudah ada yang punya. Tagline itu sudah ada yang punya. Ngapain kemudian kita turun derajat kepada sesuatu yang orang punya? Padahal kita itu subhanallah berbangga ingin menegakkan syariat Allah dan ingin mendirikan negara yang namanya khilafah. Tapi kenapa kemudian hanya dikerkedilkan dengan hanya, walaupun udkhulu fis-silmi kaffah itu ada dalam Quran, tapi itu bukan versi yang ditawarkan oleh muassis. Paham? Jadi jangan ngarang-ngarang kalau ingin dimenangkan. Karena tadi yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu gerakan. Kita enggak usah menyelewengkan. Maka pada jam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu kita ini kan sekali lagi hanya ingin memantaskan diri. Sudah pantas enggak kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau belum, terus berkaca, terus bercermin, apa salahnya? Kenapa kemudian dakwah ini menjadi lemes, ya? Lemes, enggak bergairah, kayak kurang gizi. Lemah syahwat. Lemah darah, ya. Ya Allah. Pimpinannya ngomong, sudah ke sana. Ya ke sana, tapi entah kapan, ya. Ikrarkan ini. Diikrarkan, cuman kapan? Jadi kita sudah menjadi apa, ya? Menjadi orang-orang yang suka menafsiri berkaitan dengan thariqah, ya, dari dakwah ini. Maka pada jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena melencengnya gerakan-gerakan dakwah ini mungkin salah satunya kenapa kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu, bukan tidak ditolong, tidak segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak segera kembali kepada yang benar, tidak segera kembali kepada manhaj yang ditanamkan oleh Rasulullah yang sudah diadopsi oleh gerakan. Maka ini para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seharusnya kita mengevaluasi diri. Ya. Kita mengevaluasi diri. Justru kenapa kemudian di dunia maya kita ini semangat, di dunia nyata tidak semangat. 80% di dunia maya itu semangat, tapi di dunia nyata kita lesudara. Ya, mohon maaf kepada teman-teman HTI, teman-teman FPI, ya, yang konon katanya perjuangannya non parlemen. Ayo lawan orang-orang yang bergerak di parlemen tapi dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Takbir. Maka pada jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi PR kita. Menjadi catatan kita, catatan penting kita kalau kita ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya gampang kok.
intan surullah yang surkum. In itu kalau santri sini belajar itu, in itu harfu syartin, huruf syarat, harfun syartiyah, huruf yang syarat. Setiap huruf syartiyah itu pasti ada jawabus syarti. Intan surullah yang surkum, ya, dijawab langsung oleh Allah. Dijawab langsung oleh Allah dan wa yusabbit aqdamakum. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Okelah, ya. Tadi di prolog awal Al Fakir sampaikan kita ini gudangnya ulama, gudangnya ajengan, gudangnya kiai. Tapi kemudian gudang itu tidak memberikan kontribusi apapun kepada perjuangan penegakan syariat Allah di muka bumi ini. Justru banyak dari isi-isi gudang itu menjadi penghambat, menjadi benalu. Bahkan kalau perlu, dia menjadi onak di dalam darah kaum muslimin. Ya. Maka pada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebisanya kita hanya melakukan forum seperti ini. Kemampuan kita ya paling ngumpulin orang kayak gini. Tapi paling tidak kita berharap ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya isyhadu, saksikan bahwa kita pernah menyampaikan hal yang demikian ini. Aku qul ya astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.